Alhamdulillah kita gaguh. Sidak lain bergaduh nak jadi Perdana Menteri. Masuk nama saya pun kena juga. Tidak nak jumpa saya. Berebut dah jumpa saya. Kenapa dah kita nak direbut jumpa? Yang kita nak ialah kita bangunkan negeri kita. Kita nak gagoh hal bangun negeri. Orang lain gagoh nak jadi Perdana Menteri. Dah putu-putu. Sudah lagi. Orang ada COVID terpaksa makan kita tu. Pergi gagoh macam emas tu. Nak senyum pun susah. Itu respon Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ketika mengulas mengenai cubaan pemimpin parti yang ingin berjumpa dengannya bagi mendapatkan sokongan. Namun baginya, fokus kerajaan negeri di bawah pimpinannya adalah pembangunan demi kepentingan rakyat. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kampung Segedup ke Kampung Sungai Maung sepanjang 3.6 km. Maka Alhamdulillah, berkat kita, berkat orang bersatu, kita ada perancangan, maka itu langsunglah uang Segedup dan Maung disambung dengan jalan raya. Ya, satu. Nombor duanya, kita dapat merancang pembangunan perumahan selepas itu, di kawasan itu. Bermakna kita dapat membangunkan keadaan sosial, kemudahan termasuk perumahan. Beliau berkata demikian di Majlis Pecah Tanah Projek Jalan Sungai Maung ke Segedup di Kuching. Adanya boleh menyediakan jalan raya yang boleh menghubungi menghubungi di antara Kampung Segedup ke Maung terusnya ke Imat. Jadi boleh menyematkan masa yang paling memuaskan lah. Masalah yang dihadapi terutamanya macam kita lah nak pergi ke kawasan Segedup dengan Maung, kita terasa mengarungi traffic jam ataupun kesesakan lalu lintas terutama sekali pada pukul 3 dah start mula sampai pukul 7 ke 8 malam. Jadi ia menyebabkan kita pergerakan kita lambat untuk pergi ke sesuatu tempat.